Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Kali ini, admin akan membawa kita ke sebuah desa kecil yang menakjubkan di Suriah, Desa Kristen ini. Terletak di negara Arab, masih mempertahankan bahasa kuno yang digunakan oleh Yesus Kristus, yakni bahasa Aram. Desa ini juga memiliki patung Bunda Maria yang megah di puncak bukit, memberikan perlindungan dan berkat bagi seluruh desa Malula. Selain keindahan alam dan nilai sejarahnya, desa ini merupakan contoh harmonis kehidupan bersama umat Kristen dan Muslim yang menjaga tradisi dan warisan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Mari kita jelajahi keunikan dan pesona Malula bersama-sama. Malula adalah sebuah kota kecil di Suriah yang terletak di pegunungan Kalamun, sekitar satu jam perjalanan ke utara Damaskus. Kota ini memiliki tempat kebanggaan, yaitu Patung Perawan Maria, Ibu Yesus. Malula adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Yesus Kristus, masih bertahan. Di biara Santa Tukas dan Panti Asuhan di Malula, terdapat pengabdian sehari-hari kepada Yesus yang dilakukan oleh pastor, biarawati, dan anak-anak yatim piatu. Mereka berdoa dan bernyanyi dalam bahasa Aram, meskipun bentuk tertulis dari bahasa tersebut telah lama hilang. Pastor Elas Bakil tidak bisa membaca kitab sucinya dalam bahasa Aram, sehingga menggunakan bahasa Arab. Di biara ini, Suster Santa Takler mengajar anak-anak yatim piatu bahasa Aram, yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Santa Takler, yang menjadi nama biara ini, menurut kisahnya, terinspirasi oleh khotbah Santo Paulus dan harus melarikan diri dari penganiayaan. Ia selamat karena Tuhan membelah gunung dan membuka jalan ke tempat yang aman. Sehingga ia mendirikan Malula. Bahasa Aram yang ia gunakan tetap bertahan meskipun ada upaya penjajah asing untuk menghentikannya. Saat ini, penduduk Malula baik Kristen maupun Muslim masih berbicara dalam bahasa Aram. Sekitar setengah dari populasi lokal yang berjumlah 5000 adalah muslim, termasuk Ibrahim Kamar yang bangga bahwa anak-anak dan cucu-cucunya berbicara bahasa Aram. Bahasa ini juga digunakan oleh para gembala di daerah tersebut. Meskipun penaklukan Islam pada abad ke-7 mengakibatkan kemunduran bahasa Aram dan kebangkitan bahasa Arab, bahasa Aram tetap dilestarikan di Malula. Minat terhadap bahasa ini meningkat setelah rilis film kontroversial Mel Gibson, The Passion of the Christ, yang dialognya dalam bahasa Aram. Film ini menjadi favorit banyak penduduk Malula. Banyak yang khawatir bahwa bahasa Aram berada dalam bahaya kepunahan. Namun, anak-anak yatim piatu di Santa Tutkas belajar dan melafalkan doa Bapa Kami dalam bahasa Aram. Baik penduduk Kristen maupun Muslim bertekad untuk melestarikan dan melindungi bahasa kuno ini agar tetap hidup di masa depan. Malula adalah salah satu dari tiga kota terakhir yang menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa utama mereka, bersama dengan kota tetangganya, Al-Sarja, dan Jubadin. Para ahli telah menetapkan bahwa bahasa Aram Yesus dari Nazaret juga termasuk dalam cabang ini. Jarak ke kota-kota besar lainnya dan ciri-ciri geologisnya yang terisolasi menjadikan oasis linguistik ini berumur panjang selama satu setengah milenium. Ma'alula kembali ditangkap oleh kelompok jihad anti-pemerintah Suriah pada tanggal 3 Desember 2013. Oposisi bersenjata, kemungkinan besar kelompok Islam radikal, menyandera 12 biarawati. Pada tanggal 15 April 2014, kota ini berhasil dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah yang melancarkan serangan di wilayah Gauta sehari sebelumnya. Namun sebagian dari kekayaan budaya tersebut telah dihancurkan atau dirusak oleh kelompok ekstremis yang menduduki Malula. Dengan populasi sekitar 5.000 jiwa, Malula memiliki keunikan dalam komposisi agamanya. Mayoritas penduduk Malula beragama Kristen, namun sekitar setengah dari penduduknya adalah Muslim. Di Malula, kehidupan umat beragama diwarnai dengan toleransi dan kerukunan. Meski berbeda keyakinan, baik umat Kristen maupun Muslim hidup berdampingan dengan damai. Keduanya sama-sama berkomitmen untuk melestarikan bahasa Aram, bahasa yang pernah digunakan oleh Yesus Kristus dan masih digunakan dalam liturgi gereja-gereja setempat. Kerukunan ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga Muslim di Malula yang mengajarkan bahasa Aram kepada anak-anak mereka. Menghargai bahasa ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Iman dan tradisi keagamaan yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi solidaritas dan persatuan di antara penduduk Malula. Secara keseluruhan, Malula adalah contoh harmonis dari kehidupan bersama umat Kristen dan Muslim yang sama-sama menjaga dan merayakan warisan budaya dan bahasa mereka. Here, is... Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jika Anda menyukai konten ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.